Ya, bye sahabat yang dimanapun berada. Nah, hari ini di hari kedua kami di salah satu curug yang ada di daerah Sukabumi ini. Kita akan ke atas ke curugnya. Pengen lihat suasana di atas sekaligus nyari batu akik ya. Kalau ada yang bisa dipangku-pangku, kita akan cari yang bisa dipangku di atas. Bukan sih yang dipangku, batu akik aja. Nah, kebetulan hari ini tuh cerah cuacanya ya. Tuh, teman-teman lihat mendukung banget nih. Nah, kita akan coba telusuri bukit-bukit yang ada di sini untuk menuju curug yang ada di atas. Tuh kelihatan airnya tuh. Nah, saya ditemani teman-teman yang tuh, teman-teman yang lagi digerogotin semut tuh di bawah tuh. Jadi karena begitu manisnya Kang Marcu dan juga Bang Munir, akhirnya dikerubutin semut tuh. Coba. Iya. Nah. Udah lama banyak janda yang coba. Ay, mama. Nih, ini aslinya pendaki nih tuh. Kalau ini orang pasar disuruh mendaki begini nih tuh tampilannya tuh. Oh. Ya, jadi setelah selesai teman-teman konten juga rupanya. Oh, dia YouTuber. Naik ke atas. Oh iya, saya tahu nih, ini YouTuber yang tua ya. Oke. Okay, okay. Tapi kita sekarang enggak bertiga. Oh, bertiga. Kita ada kawan juga. Oh, yo itu. Ada kawan kita nih. Agni. Nih, Bang Agni. Dari Tangerang. Wih, Tangerang. Ya, mau ke atas aja, Bang. Mau ke atas. Sama kayak kita nih, Bang Munir, nyasar juga kemarin ya. Wih, subhanallah nih Bang Agni. Sama dari Tangerang juga. Sama dari Tangerang. Wis, cakep. Kita bareng nih. Berarti kita bareng-bareng. Oke, seperti apa keseruan perjalanan ke atas, karena ini adalah kunjungan kami yang pertama juga. Kita langsung check it out. Tuh, enak banget suasananya ke atas tuh. Waduh. Jadi lupa utang saya selama di sini. Mantap. Waduh. Ini kalau medannya begini enggak bakal bisa dibohongin ini usia. Ketahuan tuanya. Ini usia enggak bisa dibohongi kalau ekstrim begini medannya. Aman Kang Marcu? Aman? Ya, 5% 5% katanya. Hai. Aduh. Subhanallah. Itu ada mata air tuh di bawah. Karena terakhir jalan kemarin, Teng. Hah? Kita turun 11 jam. Woi, subhanallah. Jam 12 siang. Hah? Jam 2 pagi. Kenapa bisa? Emang jauh. Mantap. Jauh dan. Jalanannya sudah sekian persen ya. Gede gedeng, Oke, kita sudah hampir sampai. Sudah hampir nyampe curug. Banyak batu-batu tuh. Banyak. Apa?
Oke, sahabat Daeng, kita sudah ngelewatin dua kali ya. Ada dua kali yang kita seberangin untuk menuju ke sini. Dua kali dan TT, ada tiga TT atau penyeberangan yang kita lewatin. Aduh, sangat menantang. Recommended nih dari Daeng. Oke, Daeng mau lanjut lagi ke atas. Mantap. Udah sampai nyampe, hampir nyampe. Alhamdulillah ada kamar mandi tuh. Tuh lagi dibersihin tuh. Petugasnya, Kang? Ya. Ada kamar mandi tuh. Oh, no curugnya no di atas nih. Kita sudah sampai. Ya. Alhamdulillah. Ini ada kamar mandinya nih. Oke, sahabat Daeng, kita sudah sampai di curugnya. Setelah ini kita akan prepare untuk coba mandi di sini ya, karena dari pagi belum mandi. Aduh, biar segar lagi, fresh lagi untuk kemudian melanjutkan lagi ke beberapa lokasi yang ada di sini. Jadi kita puas-puasin selama berada di curug ini ya. Kita cakep, kelihatan nggak curugnya tuh? Mantap tuh. Oh, di sini banyak bebatuan. Ini nggak tahu batu akik apa batu apa nih. Kita bisa kepo-kepoin. Tuh, sampai di bawah-bawah. Oke, kita sudah di kaki curugnya. Thank you.